Lebih 10 pangkalan persendirian di sepanjang Sungai Golok di sekitar pangkalan Kubur dikenalpasti aktif sebagai lokasi penyeludupan. Pemangku Ketua Polis Daerah Tumpat Superintendent Tan Sing Lee berkata, walaupun modus operandi penyeludup seri bertukar, pihak berkuasa sentiasa dapat menghidu pergerakan aktiviti itu terutama menjelang musim perayaan. Dan kita akan berketat energi, kita akan berblok, kita akan buat checking, step check semua supaya Terdahulu, beliau melakukan tinjauan di Bazar Ramadan Pasar Wakaf Baru mengenai pengoperasian dan pematuhan prosedur operasi standard SOP orang ramai. Seng Lee berkata rondaan lebih kerap juga dijalankan di beberapa kampung di Pangkalan Kubur yang dikenalpasti menjadi laluan utama penyeludup untuk ke Sungai Golok. Kita nak balik kampung ni. Insurans dah renew. Bil semua dah settle. Bil dah bayar. Insurans pun dah beli. Cashback pun dah dapat. Lebih berbelanja dengan GoPay, lebih ganjarannya. Jom. Daftarlah sekarang. Dapat RM5 terus. Download lah. Best tau.